Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam hari Isnin. Salam hujung bulan November. Hari ini pagi-pagi tak ada orang dekat Mega Mall, kosong. Tapi hari ini yang bagus sikit sebab aku datang kerja tak hujan. Hari ini terang benderang, matahari memancar. Cing. Oh, sebenarnya ada cerita sikitlah. Recovery phase lambat upload yang hari Ahad punya sebab apa? Semalam balik kerja, saya settle mandi apa benda, relax semua, aku buat recording dengan Syed, dengan Bear, dengan Captain Meran, buat recording untuk podcast Lalang Corner minggu kedua. So lepas pada tu baru aku nak edit video. Tapi masalahnya semalam tak sempat nak edit, tak ada api. Rumah aku tak ada elektrik. So aku punya material semua duduk dalam PC. PC kalau tak ada elektrik, macam mana nak on? Jadi terpaksalah delay sikit recovery phase yang 29 hari bulan November punya. Tapi upload jugalah kan. Sebab apa? Sebab untuk yang 29 bulan punya, aku ada buat upgrade PC pasang SSD juga. Tengoklah kan, kalau korang ada PC lama nak pasang SSD ke, macam mana nak buat, tengok je. So customer ni kata mungkin hari ni dia datang, keyboard je aku tak letak lagi. Sebab ni tak ada keyboard, aku nak beli keyboard sekali. Yang ni pula ada orang booking. Bukan booking lah, dia cop. Dia nak cari untuk anak dia buat kerja sekolah sahaja. Maklumlah sekarang ni, printer ink semua. Nampak? Ink mana ada? Printer pun hari tu sampai 10 biji. 2 biji, 3 biji. Yang kat belakang tu 1 biji. Ada 4 biji saja. So, buat masa sekarang ni tak ada benda lagi aku rasa. Kita jumpa kejap lagi lah. Patah. 3 hours later. Cak, sekarang sudah pukul 4.39. So tadi ada stok sampai sikit, tapi stok yang macam ni toner 119 dah masuk, ada 4 merah, kuning, biru dengan hitam. Lepas tu toner 48A pun masuk 2. Laptop sudah kering, kering. Pavilion i7 ni pun dah habis. Aksesori still so far so good lagi lah, sebab kita macam SSD, kita ada PNY punya SSD lagi. Pen drive Kingston, Epacer, Team Group semua pun still available. M.2 pun still ada Epacer punya. RAM pun so far so good lah. So hari ni cuaca kat luar so far so good lah. Setakat ni panas, tapi itulah, tadilah panas tu. Sekarang ni dah nampak macam mendung sikit. Harap-harap malam tak hujan lah, aku nak balik rumah susah. So insyaAllah hari ni akan ada Lalang Corner episod 2. Nanti link aku akan bagilah kat bawah, membincangkan tentang Apex Wrestling punya match untuk week kedua, untuk minggu kedua. Dan insyaAllah minggu ni pun kita ada lagi lah untuk minggu ketiga punya match card. Dan bercerita pasal Apex Wrestling, kalau ikutkan waktu tayangan untuk match card mingguan, dia buat hari Isnin, hari Rabu dengan hari Jumaat. Itu yang minggu ni punya. Sebab kalau tengok dekat announcement, dia bagi 3 tarikh saja. Rasanya hari Ahad pun mungkin akan ada juga. Tapi untuk 3 hari ni, tayangan waktu malam macam biasa pukul 9 malam. Kalau korang nak tengok, korang subscribe dan tekan button loceng dekat Apex Wrestling punya YouTube channel, supaya bila ada video-video baru, korang dapat notification. So korang tak terlepaslah dengan match card yang baru. So lain pada tu, match card hari ni, untuk malam ini kita akan dihidangkan dengan pertemuan antara Serigala dengan Jackie G. So Serigala ni still undefeated lagi. First match lawan JYE dia menang, second match lawan Hendo Ramli dia menang juga. Ini third match lawan dengan Jackie G. So yang ini, adakah Serigala akan menang ataupun Jackie G akan guna trik-trik yang ada untuk mengecapi kemenangan? So kalau nak tahu siapa menang, aku pun tak tahu sebenarnya. Sekarang ni lah aku tak tahu, kejap lagi aku tahulah lepas aku dah tengok kan. Tapi kalau korang nak tahu, korang boleh check dekat aku punya description. Aku ada sertakan sekali dengan link untuk match dan juga link untuk YouTube channel Apex Wrestling. Akaknya aku rasa tak ada apa-apa lagi nak aku cerita kat korang. InsyaAllah kejap lagi kita jumpa lagi. Bye-bye. 2000 years later. Cak, sekarang sudah pukul 6.57 dah. So cuaca kat luar so far so good, tak ada tanda-tanda nak hujan lagi. Petang tadi aku keluar pergi 7-11, nampak lah mendung sikit, tapi bukan mendung nak hujan lah. Aku rasa ni selepas bulan hujung minggu ni baru tuan dia datang ambil kot. Sebab tuan dia kerja malam semalam, dia kata insyaAllah kalau sempat hari ni dia ambil. Tapi tak ada lagi hura-hura kata tuan dia nak datang, sebab dia dah booking kan. Aku nak cerita pasal apa pun tak tahu dah ni. Video aku dah upload, video semalam. Aku ada tambah SSD dekat PC lama yang tak ada slot M.2. Jadi tengok nanti eh. Tengok jangan tak tengok. Teringat senario dulu. So aku rasa untuk hari ni sampai sini dululah kan. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi.
Patah kiki tutup. Bye-bye.